Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini aku bakalan bermain lagi game Suburbia Adventure kembali. Dan soalnya di sini di episode kali ini spesial banget teman-teman, karena aku menemukan sebuah cara menemukan lokasi atau rumah Yeti real, no editan ya teman-teman. Dan di episode kali ini aku bakalan mencoba jelasin ke kalian bahwasannya Yeti itu beneran ada di game Suburbia Adventure teman-teman. Nah, jadi bukan soal bos Yeti atau soal itu ya teman-teman. Ini kenapa cuy malah ngebug? Jadi kita coba X dulu ya. Oh iya teman-teman, jadi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, sebaiknya klik dulu tombol like-nya ya. Dan si Profesor Gila bakalan mencoba buat pergi ke Snow Valley teman-teman. Tapi sebelum itu kalian harus melakukan ritual tersebut, ritual ini dulu ya teman-teman. Nah, jadi Bung Cuper, ritualnya ritual apa untuk membangkitkan sebuah Yeti? Nah, jadi caranya kalian bisa pergi ke sini. Nah, jadi kalian harus sebelum kalian masuk ke dalam dimensi yang itu, yaitu lembah salju, kalian harus ke sini dulu teman-teman. Kalian pukul ini 3 kali, 1, oke, 2, nah, 3, nah seperti itu teman-teman. Tapi itu bukan ya, itu bukan triknya, melainkan triknya itu seperti ini teman-teman. Kalian tinggal pergi aja ke suatu lembah salju, dan ini bener-bener real no editan teman-teman. Kalian wajib tonton ini video ini sampai selesai ya, karena ini bakalan seru banget untuk kalian yang baru tahu atau belum pada tahu atau belum pada update game Suburbia ya. Ini cuma satu-satunya di channel ini ya yang bahas tentang trik gitu ini. Nah, jadi sebelumnya itu rumah Yetinya itu di mana sih Bang Cupers? Nah, jadi teori Bang Cupers yang waktu itu ternyata benar teman-teman, yaitu gua ini tuh ternyata itu adalah sebuah rumah Yeti. Wow, beneran rumah Yeti ya Bang Cupers. Nah, jadi itu ternyata beneran ya cuy, itu adalah sebuah rumah Yeti yang mungkin Yetinya kita nggak bisa lihat. Bang Cupers, di mana Yetinya? Kok aku nggak lihat? Nah, jadi teman-teman, kalian wajib tonton video ini dulu ya. Sebelum kalian membuka unlock Yeti, kalian harus pergi dulu ke atas sini teman-teman. Nah, jadi unlock Yeti itu, Bang Cupers, Yetinya itu mirip Yeti itu bukan? Apa itu hanya editan Bang Cupers saja? Bukan teman-teman, itu bener-bener mirip Yeti, cuman versinya itu adalah sebuah anak Yeti gitu teman-teman kayaknya. Tapi mungkin masih banyak banget trik gitu lainnya yang bisa Bang Cupers kasih ke kalian nanti ya. Nah, jadi kali ini kita bakalan pergi ke sini, kemudian Bang Cupers pergi ke sini, kemudian Bang Cupers pergi ke sini. Nah, jadi setelah kalian ini tuh kalian harus apa ya teman-teman, kalian harus ke sini dulu teman-teman. Tuh, jadi triknya itu kalian harus ke sini, kemudian kalian harus mengalahkan si karakter itu teman-teman. Siapa namanya? Ada yang ingat nggak karakter itu namanya siapa teman-teman? Oh no. Ya, gagal. Oke, jadi kita langsung aja naik. Bang Cupers, kenapa nggak naiknya langsung aja ke sana? Kan lama. Nah, jadi itu adalah menambah durasi videonya biar kalian nontonnya lebih santuy ya. Nah, jadi kalian bisa pergi ke sini dan kalian harus pekalahkan yang namanya Raja Rusa. Nah, di update terbaru ini, cuma di update terbaru ya, kalian bisa nge-teleport siapa namanya, guys? Si ini karakter ini. Hop. Wow. Hop. Wow. Oh no, Kocak Gaming, hampir aku tertabrak. Kocak Gaming. Wow, hampir. Wow, hampir. Sini sini sini. Kalian harus membunuh semua musuh lembah ya teman-teman. Sebelum kalian unlock, kalian harus membunuh dulu semua mesin lembah. Nah, semua ini kalian harus aktifkan dulu teman-teman, biar bisa unlock si karakter Yetinya. Terus kalian bisa ambil stiker dulu teman-teman. Nah, Bang Cuper, stikernya di mana aja? Kalian tonton video ini ya, biar kalian lebih tahu lokasi stikernya itu di mana aja. Nah, ini stiker pertama. Tuh, aku menemukan stiker pertama yang berbentuk si rusa. Dan Bang Cuper, stiker kedua yang mana? Nah, jadi untuk stiker kedua, kalian bisa pergi ke sini aja teman-teman. Kemudian, nah, jadi Bang Cuper, kan tadi niatnya mau bahas Yeti. Kenapa kok Yetinya nggak muncul-muncul? Nah, jadi kalian tonton video ini harus sabar. Wing, oke, kita harus mencari stikernya dulu teman-teman. Soalnya aku agak lupa nih stikernya di mana. Siapa tahu ada di sini nih. Ah, aku harus mencari stikernya dulu teman-teman. Di mana ya stikernya? Aduh, bocil-bocil pasti penasaran nih teman-teman. Nah, aku menemukan stikernya. Nah, ini adalah stiker kedua, yaitu stiker penguin.
Nah, Bang Cuper, stiker ketiga. Nah, kalian harus dapetin stiker terakhir itu. Kalian wajib banget buat dapetinnya itu yang ketiga ya. Jangan sampai karakter yang Yeti atau stiker Yeti itu kalian dapetinnya pas di awal atau kedua. Kalian harus dapetinnya pas awal ketiga. Nah, setelah itu kalian bisa mengunlock si karakter Yetinya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kalian harus tonton video ini. Nah, jadi aku udah menemukan sebuah karakter ketiga yaitu stiker Yeti. Selanjutnya kalian bisa kalian bisa baca ini dulu sarang Yeti. Nah, setelah itu kalian bisa balik lagi nih teman-teman. Setelah kalian baca ini sarang Yeti, kemudian kalian bisa unlock deh sekarang teman-teman untuk karakter Yeti yang tanpa mod menu. Ya, jadi kalian wajib ikuti aja tutorial di channel ini ya. Nah, kalian bakalan, oh iya, by the way, ini adalah sebuah konten hiburan aja ya. Dan di sini kita bakalan coba untuk unlock Yeti dulu. Aduh. Nah, jadi langsung aja kita unlock Yeti, teman-teman. Oke, jadi di sini langsung aja yuk kita ke rumah Yeti, teman-teman. Nah, jadi di mana sih Bang Cuper rumah Yeti? Nah, jadi untuk rumah Yeti pasti kalian udah pada tahu loh, cuy. Kan aku udah pernah bahas di video-video sebelumnya. Nah, jadi untuk lokasi rumah Yeti itu ada di sini, teman-teman. Tuh. Wow, Bang Cuper itu no editan kan? Nah, ini bukan editan ya, teman-teman. Tuh, ada Yeti kan? Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Itu ada Yeti yang sedang tertidur. Wah, Bang Cuper, tolong dong masuk ke dalam. Aku penasaran banget apakah itu beneran Yeti. Nah, jadi itu adalah Yeti, teman-teman. Tapi versinya kok versi anak-anak ya. Nah, jadi di sini Bang Cuper dan juga si Profesor Gila bakalan coba hilangin ininya, teman-teman, es yang menghadangnya. Gimana caranya ya? Ada tombol kah? Kan Bang Cuper canggih, kan Bang Cuper hacker, kan Bang Cuper bisa nge-cheat, kan bisa Bang Cuper. Nah, tolong bukain. Nah, jadi di sini Bang Cuper bakalan coba jelasin ke kalian bahwasanya Cuper itu bukan hacker, tapi Cupers itu bisa memecahkan sebuah teka-teki yang ada di game Super Beer. Nah, jadi itu caranya ya, teman-teman, untuk kalian yang belum pada tahu lokasi dari Yeti, teman-teman. Nah, jadi Bang Cupers dan juga Profesor bakalan coba masuk ya. Caranya kita hilangkan dulu ininya, teman-teman. Jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, enter. Teman-teman, jadi Bang Cuper sudah menghilangkan yang namanya pagarnya, teman-teman. Tuh, jadi Yetinya tuh kayak gini, teman-teman. Tuh, real no editan ya, kayak anak ayam ya, teman-teman. Ternyata Yeti, kenapa itu Kocek Gaming? Nah, jadi ternyata Yeti itu kayak anak ayam gak sih, teman-teman? Nah, kalian bisa komen yuk di kolom komentar. Tuh, Yeti kayak anak ayam gitu, cuy. Tuh, jadi kita bisa bangunin Yeti gak, Bang Cuper? Gak bisa, teman-teman. Yetinya sedang tidur. Dan kalau kalian menjalankan sebuah misi bos Yeti, Yeti ini bakalan menghilang, teman-teman. Kenapa bisa gitu, Bang Cupers? Karena ini Yetinya itu berpindah atau ke teleport ke sana, teman-teman. Dan videonya macet deh. Nah, jadi segini aja ya, teman-teman, untuk episode kali ini. Nanti Bang Cuper bakalan jelasin lagi kalau ada cara selanjutnya atau cara berikutnya lagi ya, teman-teman. Dan aku bakalan skip dulu videonya. Oke, teman-teman, jadi ya itu dia untuk Yetinya ya. Jadi menurut kalian itu editan bukan? Kalau kalian jawab bukan editan, kalian komennya di kolom komentar. Kalau kalian jawab itu editan Bang Cuper, ya Bang Cuper sedih dong jadinya. Jadi menurut kalian itu editan atau bukan? Komen di kolom komentar ya. Jadi segini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa di subscribe channelnya, jangan lupa di share videonya. Aku Cuper ID, see you next video, bye bye. Ah, ya, wuih, hap.